Tiga individu maut apabila kereta dinaiki musnah terbakar selepas merempuh tembok jambatan di Jalan Kampung Seri Lancang, Merlimau di Melaka pada pagi 28 November. Komander Operasi Penolong Penguasa Bomba Muhammad Farid Abu Bakar berkata, bomba menerima panggilan berhubung kejadian itu pada 9.09 minit pagi dan sepasukan 11 pegawai dan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Merlimau dan Jasin Bestari dikejarkan ke lokasi untuk operasi menyelamat. Katanya, sejurus tiba pada jam 9.16 minit pagi, pasukan keluaran operasi atau PKO mendapati sebuah kereta Proton Iswara terbabas melanggar tembok jambatan dan terbakar 90%. Menurutnya, terdapat tiga orang mangsa terperangkap di dalam kereta dan disahkan meninggal dunia oleh petugas perubatan.